Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Halo, apa kabar kawan? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi, yaitu cara berbagi sebuah grup di WhatsApp. Oke, kalian siap? Let's go. Bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar setiap ada video baru, kamulah yang pertama tahu. Oke, lanjut. Cara berbagi grup di WhatsApp, tentunya kita harus masuk di WhatsApp, kemudian membuka grup tersebut. Selanjutnya, klik di bagian header atas ini. Berikutnya, drag ke bawah. Nah, di sini kalian dapat menambahkan peserta, atau klik saja undang via tautan. Pilih undang via tautan ini. Nah, otomatis tautan akan dibuat seperti ini. Kalian bisa mengirimkan tautan ke via WhatsApp. Bisa langsung kalian kirimkan ke kontak yang ingin kalian undang. Bisa juga kalian salin ya. Kalian salin saja tautan ini. Berikutnya kalian bisa mempaste di sebuah web atau blog. Kalian juga bisa membagikan tautan ke media jejaring sosial lainnya. Dengan cara ini kalian lebih mudah atau dapat berbagi sebuah grup, bisa melalui pesan maupun melalui Facebook atau melalui sebuah jejaring sosial lainnya. Namun cara ini hanya berlaku bagi admin saja ya. Sedangkan bagi kita yang tidak admin, kita bisa memasukkan seseorang melalui grup langsung. Caranya mungkin saya update di video berikutnya. Kalian juga bisa membatalkan sebuah tautan ini jika tidak ingin membagikan grup tersebut. Dengan cara ini kalian lebih leluasa membagikan sebuah grup di WhatsApp teman-teman ke teman lain melalui sebuah media lain maupun melalui WhatsApp langsung. Oke, pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Like dan komen, share jika kalian suka. Sekian, salam dari saya. Keep sharing and keep happy. Bye bye.